Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jungle ID. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membayar tagihan IndiHome melalui aplikasi Brimo BRI. Perlu Anda tahu bahwa pembayaran tagihan IndiHome paling lambat adalah tanggal 20 setiap bulannya. Untuk nominalnya sendiri tentunya tergantung pada paket yang Anda pilih. Apa saja yang diperlukan dalam pembayaran? Yang pertama adalah nomor ID pelanggan IndiHome yang dapat dilihat di layar Anda. Ini contohnya. Selanjutnya adalah aplikasi BRI Mobile atau Brimo. Nah, untuk langkah-langkahnya silahkan ikuti panduan berikut ini. Pertama, buka aplikasi Brimo. Login terlebih dahulu, bisa menggunakan username password atau fingerprint. Setelah masuk pada menu utama, pilih lainnya, scroll ke bawah, pilih menu Telkom. Karena sebelumnya belum pernah melakukan pembayaran, maka pilih pembayaran baru. Masukkan nomor telepon, ini adalah ID pelanggan IndiHome Anda. Kebetulan tadi sudah saya kopas, langsung tempel saja. Klik tombol lanjutkan. Maka di sini akan muncul tagihan. Ini adalah tagihan saya sebesar Rp313.300 dengan biaya admin Rp2.500. Nah, agar bulan berikutnya tidak perlu input ulang, silahkan klik atau centang simpan untuk selanjutnya. Isi dengan nama IndiHome saya. Untuk sumber dana, silahkan pilih rekening yang sekiranya ada saldo. Kebetulan saya punya 3 rekening. Klik bayar. Anda akan dialihkan pada halaman konfirmasi. Silakan cek apakah sumber dana, nomor tujuan, dan detail transaksi sudah benar. Jika sudah benar, klik bayar. Masukkan PIN Brimo. Dan pembayaran tagihan selesai. Demikian panduan singkat bagaimana cara membayar tagihan IndiHome melalui Brimo. Silahkan like jika suka dan share jika bermanfaat. Terima kasih.